suka Mila? Mila anaknya baik ya, dia tulus. Apa adanya sih, biar polos gitu ya, apa adanya. Jadi apa yang ada di hati. Handphone dulu, handphone. Oke. Selamat review, Mbak. Udah? Belum, 1-2. Ya pasti support lah, support. Sangat happy, sangat happy dan bangga. Yang penting semua nonton ya. Iya, udah ya, udah cepet ya. Tenang aja, tenang, di support terus. Ya kan kemarin kita baru datang aja, baru balik dari Bali sebenarnya masih capek, tapi kan kemarin diharapkan tetap menikmati perpeta. Tante, acting-nya Mila gimana? Dari kita nonton, acting-nya gimana? Tante, mendoakan juga gak sih untuk ngomongan juga? Pasti dong, sebagai orang tua harus ngomong. Oke, terima kasih. Ya, bisa teman-teman boleh buka jalan teman-teman. Sorry teman-teman. Thank you ya. Jangan lupa tukar kunci bagnya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas. Thank you. Ya, sehat-sehat Mas. Thank you. Thank you. Sehat-sehat ya. Thank you. Kita aminkan ya. Aku sukses semua. Menjadi Yaakob. Penantu idaman juga ya, depannya lebih baik, minta doa restunya deh. Tapi keseruannya seperti apa sih Tante ketika Jessica Mila pertama kali pasca apa acara itu datang ke rumah? Maksudnya gimana tadi? Pertama kali Jessica Mila datang ke rumah, penyambutannya seperti apa? Setelah merit? Iya. Iya, kita mengucapkan selamat, minta doa kepada Tuhan, semoga Mila sampai di rumah, kita tinggal bersama-sama dengan hati gembira dan semua kita serahkan semua pada Tuhan, ke depan jadi lebih baik lagi. Semoga cepat mendapat momongan. Amin. Tante ini pulang lagi ya, hari ini support kan Mila seperti apa nih bawa rombongan juga tuh? Oh iya, coba-coba anak saya nih. Jadi kita nonton tadi Mila film Marriage with Benefit ya. Iya, kita support film saya kemarin. Ada acara satu sama lain, kita berikan semangat dan support kepada dia. Tapi Mila katanya jadi menantu dan ipar kesayangan nih, seperti aku kan. Iya dong, satu-satunya yang kita sayang dari keluarga. Pasti dong kita sayang. Apa sih yang disukai dari Jessica Mila? Mila anaknya baik ya, dia tulus. Apa adanya, sih, biar polos gitu ya, apa adanya. Jadi apa yang ada di hatinya dia ngapain gitu. Tapi lihat mereka berdua kayaknya bucin banget gitu. Iya, iya. Iya benar. Iya benar. Sendiri kalau melihat mereka ya. Iya. Kita ledekin juga ya. Iya. Gemes banget sih mereka. Katanya honeymoon di minggu depan, atau kalian juga maksudnya ikut pengennya sih tapi nggak diajak. Karena honeymoon berdua tapi doa untuk Mila dan aku ya semoga Mila dan aku terus berbahagia, kita selalu mendoakan yang terbaik. Amin, terima kasih Tante. Tante doanya apa? Tante doanya apa? Tante sudah ramai. Tante doanya apa Tante buat Kamila? Dari tadi udah. Kamila ya. Nah memang kebetulan kita.
Oke, tante. Ya.